Selamat malam, sejahtera semua sahabat YouTube Chef Edsons. Kali ini Chef Tengompo akan membuat nasi goreng. Ya, dingin-dingin begini kita mau cari makanan yang hangat-hangat untuk makan malam. Tapi karena tadi gerimis cuaca mendung, ya. Dan juga warungnya agak jauh. Ya, kita manfaatkan bahan-bahan yang ada di dapur, guys. Bahan-bahannya kita siapkan adalah bawang merah dan juga kemiri, ketumbar, dan juga merica. Setengah saja, okay. Juga cabai. Dan ini adalah nasi goreng pedas. Juga adalah daun sop atau seledri, juga daun bawang, ya. Kemudian kita siapkan juga sedikit saja mentega nanti, ya, sebagai pengganti minyak. Juga bumbu perasa, ya, dan juga ada cemilan untuk kita campur hanya untuk menambah rasa saja. Oke, kita mulai, ya. Sekarang adalah bawang. Ini tidak perlu kita tidak perlu diulek, ya. Cukup diiris-iris saja. Sebenarnya boleh juga, tapi tergantung sih. Jadi bawang boleh 1 biji, boleh 2 biji, tergantung, ya. Kita coba lihat apakah bisa. Saya kira kita tambah saja yang kecil, jadi 2 biji, ya, 2 biji bawang.
Yes, ya. Apinya diturunkan guys supaya tidak terlalu ini ya. Boleh kita tambah guys kalau memang rasa kekurangan ya. Yes. Oke, beberapa kurang lebih berapa detik ya, 20 detik, 30 detik. Kita turunkan nasinya, guys. Sedikit-sedikit ya. Bismillah. Nah, setelah itu kita apa ya? Turunkan garam sedikit ya. Garam halus, tapi garam saya kasar, maka cukup disesuaikan guys. Jangan terlalu banyak ya. Jadi ujung setengah sendok guys. Ini yuk guys. Ya. Ya. Oke, guys. Yes. Ya, jangan lupa nasi kita guys. Sudah selesai. Ini pasang dari sini ya. Oke, oke. Oke, harus like ya. Ini kita masukin ke sini ya.
Mantap. Pedes. Inilah mie goreng pedes, guys. Stabil, guys. Wow, keren guys, ya kan? Ini 4 porsi nih bagi saya. Ya kalaupun ada yang suka makan banyak ya mungkin berarti jadi 3 porsi guys. Nah ini kan luar biasa guys. Oke. Oke, terima kasih telah bergabung dan menontonnya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, and share. Sedekah jemari menjadi amalan juga guys, gratis tapi dapat amal, insya Allah menjadi doa juga berkat. Terima kasih, jangan lupa tonton video-video lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.